Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, teknisi pemula. Kali ini saya mau mengatasi atau menservis ya TV Akari dengan gejala tidak ada suara. Ini suaranya udah saya besarin, tetap tidak ada suara ya. Saya coba di setiap channel juga sama, tidak bersuara. Ini bisa kemungkinan ya dipersakan di IC suara juga bisa, dan di speaker juga bisa, di komponen kecil seperti elko-elko juga bisa. Oke, berikutnya saya akan coba mengecilkan dulu agar nanti ini ya, kalau suaranya sudah ada tidak terlalu besar. Oke, berikutnya sudah saya bongkar dan saya cek di elko-elkonya, sepertinya baik ya, tidak ada yang gembung. Jadi berikutnya saya lebih teliti lagi, saya cek elkonya, tidak ada yang gembung ya, tetap masih oke sepertinya. Oke, berikutnya saya balik mesinnya untuk memeriksa di titik-titik tegangannya. Saya cek dulu di tegangan ke IC suara ya, tegangannya tidak ada. Ini sepertinya diodanya rusak ya. Oke, saya coba periksa dulu. Saya coba dulu ya, coba cepat dulu untuk memeriksanya. Oke, saya ukur pakai tester ya, ini masih baik ya, karena bolak-balik dia gerak dan dibalik dia tidak gerak, itu berarti dia masih baik. Ini nomornya R155. Oke, berikutnya saya pasang kembali ya, karena diodanya tidak bermasalah. Berikutnya saya cek lagi, tetap tegangan tidak ada ya. Kalau ke sini tegangan ada, ini kemungkinan ada yang retak di bagian groundnya ya, atau min IC, min tegangan ke IC vertikal. Ini terlihat sorgelannya udah retak. Oke, berikutnya saya sordel dulu. Ini penyakitnya di sini ya, sepertinya lebih baik sordel ulang semua yang sekiranya mencurigakan agar tidak bermasalah lagi ya. Biasanya kalau kita perbaiki suara dulu, nantinya akan bermasalah lagi di bagian yang lain. Oke, saya mau lepas ini ya, elko yang 16 volt biasanya ini sering bermasalah, dan dioda-diodanya disolder ulang semua ya yang sekiranya mencurigakan. Karena dioda ini kalau ini ya jadi panas, jadi sordelannya cepat retak. Ini saya mau lepas elko yang 16 volt mikro 470. Biasanya ini sering bermasalah ya, elko ini yang ke 12 volt. Kalau elko ini tekor biasanya suara juga hilang. Oke, ini elkonya 16 volt mikro 470. Oke, saya akan menggantinya dengan 35 volt mikro, sama ya, 470.
Nggak apa-apa kalau polan besar, jadi dia lebih bisa lebih tahan. Oke, saya solder dulu. Saya periksa ya di IC MIKOM atau IC program. Ternyata sorderannya sudah pada retak, akhirnya saya sorder ulang di semua kaki-kakinya ya. Karena di IC MIKOM juga bisa menyebabkan suara hilang kalau sorderannya ada yang retak ke bagian suara. Hati-hati ya, nyordernya jangan sampai menyambung di jalurnya. Akhirnya jalurnya sangat hampir rapat sekali ya, berdekatan. Oke, berikutnya saya coba nyalakan. Oke, ini suara sudah ada ya, tapi saya besarin dulu volumenya. Sudah oke. Oke, sudah oke ya, suara sudah ada. Ya, sudah normal. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like ya jika video saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga agar saya lebih bersemangat membuat tip-tip berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cakep tuh. Kamu harus stok yang banyak di rumah.